Ternak bukan cuma tentang teknik merawat hewan peliharaan, tapi justru yang paling penting adalah hewan ternaknya sendiri. Makin langka, unik, dan punya ciri khas khusus, maka dibanderol harganya bisa sangat mahal. Untungnya, di Indonesia tak akan susah untuk menemukan hewan-hewan seperti ini. Ya, ada beberapa jenis hewan ternak khas Indonesia yang punya keunikan luar biasa. Kabar baiknya, hewan-hewan tersebut dibanderol dengan harga-harga melangit ketika dijual. Berikut ini adalah hewan-hewan ternak asli Indonesia dengan harga yang sangat mahal. Sapi limosin. Hanya orang-orang yang benar-benar kaya yang bisa beli atau setidaknya naik mobil limosin. Predikat yang sama juga berlaku bagi siapapun yang punya sapi limosin. Yap, sapi satu ini memang sudah terkenal seantero Nusantara akan harganya yang bikin geleng-geleng kepala. Harga minimal untuk satu sapi limosin bisa sekitar 50 juta. Alasan kenapa sapi ini dihargai mahal adalah karena bentuk fisiknya yang sangat aduhai. Selain itu, dari sisi berat tubuhnya, sapi limosin adalah yang paling berbobot dari semua jenis yang ada di Indonesia. Bahkan berat sapi yang populasinya sudah mulai menyebar ini bisa mencapai 1,3 ton. Alasan lain kenapa harganya mahal ketika makin tua adalah kualitas dagingnya yang lebih baik dari sapi kebanyakan. Rekor paling mahal, sapi limosin pernah dibanderol dengan harga 130 juta, punya 10 sapi limosin sudah seperti jadi kaya raya. Kambing gembrong. Kambing umumnya dibanderol dengan harga menengah antara 2 sampai 5 jutaan, tergantung ukuran dan jenisnya. Namun, kisaran harga ini sepertinya tidak berlaku untuk kambing jenis gembrong. Yap, kambing ini bisa dihargai agak mahal, lagi dari itu. Dilihat dari tampilannya sendiri, kambing gembrong cukup unik. Tubuhnya memang seperti kambing pada umumnya. Namun, bulu benar-benar lebat, bukan keriting seperti domba, melainkan lurus seperti kuda poni. Mungkin kamu berpikir, jadi kambing ini bukan dari Indonesia. Namun ternyata, gembrong asli lahir di Indonesia. Bali Timur disinyalir sebagai tempat habitat asli hewan keren ini. Dengan ciri fisik unik, kambing gembrong juga jadi satu-satunya di dunia dengan karakteristik tersebut. Sayangnya, jumlahnya tak banyak untuk saat ini, yang termasuk hewan langka. Babi Papua. Babi Papua pada dasarnya tidak ada bedanya dengan jenis yang lain. Hanya saja ukurannya memang agak sedikit lebih besar. Postur tubuhnya juga gempal dengan kulit yang agak kecoklatan. Berbekal semua kelebihan ini, tak heran harga babi ini lumayan mahal. Babi Papua paling murah dijual dengan harga 13 jutaan. Sedangkan untuk yang paling mahal bisa mencapai 30 juta. Nah, selain alasan fisik dari babi tersebut, yang membuat hewan ini mahal adalah pandangan masyarakat sekitar. Ya, di beberapa daerah pedalaman Papua, babi adalah representasi kekayaan orang. Makin banyak babinya, makin kaya seseorang. Ayam cemani. Mungkin kamu sudah mendengar tentang si ayam satu ini. Yap, ayam langkah asal Jawa Tengah ini namanya sudah mendunia. Tidak hanya karena harganya, tapi juga gara-gara fisiknya yang sangat unik dan tidak ditemukan di jenis ayam yang lainnya. Ayam cemani seperti yang kamu ketahui berwarna serba hitam. Tak hanya bulunya, bahkan daging serta organ tubuhnya pun berwarna pekat. Hal ini pula yang menyebabkan jadi dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbau magis. Di tempat asalnya, ayam cemani memang sudah biasa dijadikan sesajen dan sebagainya. Nah, berapa sih harga ayam unik ini? Di Amerika, cemani bisa mencapai 28 juta per ekor. Sedangkan di Indonesia, jauh lebih mahal lagi. Ya, ayam ini dibanderol mencapai 40 juta.